Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan Indoor Multifunction Stadium. Setelah sebelumnya dilakukan topping off oleh Bapak Presiden Indonesia yakni Pak Joko Widodo, saat ini pembangunan Indoor Multifunction Stadium masih terus berlangsung, di mana memasuki pertengahan Januari ini, progres pembangunan telah mencapai 74%. Di mana saat ini tribun tier 2 dan 3 sudah full dipasangi single seat dengan warna putih gradasi abu-abu. Sementara itu untuk tribun teleskopik di tier 1 sudah mulai dilakukan pemasangan dan saat Bapak Presiden berkunjung dilakukan uji coba single seat berupa pelipatan secara otomatis. Tentunya dengan menggunakan tribun teleskopik ini, luas lapangan IMS ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan event yang sedang berlangsung di stadion. Diketahui, kapasitas IMS ini dapat menampung hingga dengan 16.253 penonton dan merupakan stadion indoor terbesar di Indonesia. Sementara itu, terlihat juga scoreboard raksasa yang memiliki 4 sudut yang akan dipasang di tengah-tengah stadion sehingga nantinya semuanya dapat melihat scoreboardnya dengan jelas. Pembangunan stadion ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Piala Dunia Basket FIBA tahun 2023 mendatang. Dibangun di atas lahan seluas 30.720 meter persegi, stadion ini akan memiliki luas tapak bangunan sebesar 20.852 meter persegi. Selain untuk olahraga basket, stadion indoor ini juga dapat dimanfaatkan sebagai lapangan voli, badminton, tinju, futsal, MMI, tenis, atletik, serta fungsi non-olahraga lainnya seperti konser, seminar, dan pertunjukan khusus lainnya. Untuk diketahui, pembangunan Indoor Multifunction Stadium ini dilaksanakan melalui skema kontrak tahun jamak atau multi-years kontrak tahun 2021 hingga dengan 2023 dengan nilai kontrak mencapai 639 miliar rupiah dengan kontraktor PT Adikarya, PT Nindya Karya, dan PT Penta. Direncanakan, progres pembangunan Indoor Multifunction Stadium ini akan selesai sebelum gelaran Piala Dunia Basket, yakni pada bulan Juni 2023 mendatang. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.